Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yafi Raditya. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan kasih tutorial cara membuat intro seperti tampan gaming. Oke, intronya itu seperti ini teman-teman, intronya tampan gaming. Oke. Tetapi di sini kita juga bisa membuatnya di Android ya teman-teman, menggunakan aplikasi KineMaster. Tetapi yang harus diperhatikan yang pertama adalah jangan berharap intronya mirip sama seperti tampan gaming. Karena tampan gaming membuatnya di komputer ya, tetapi kita di sini membuatnya di Android. Oke, yang harus dibutuhkan adalah aplikasi PixelLab. Aplikasi PixelLab untuk membuat teksnya supaya agak kelihatan dipilih, dan aplikasi KineMaster untuk mengedit intronya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk tahap pengeditannya kita langsung aja les cekidot. Oke teman-teman, jadi yang kalian harus memasuki aplikasi PixelLab terlebih dahulu ya teman-teman untuk membuat teksnya. Dan di sini kita klik tanda kotak ini yang persegi 4 ini, dan teman-teman pilih image size nya ya, kita pilih YouTube thumbnail aja dan kita klik centang. Di sini kita klik transparan ya teman-teman, dan di sini kita klik tanda plus ini. Setelah itu teman-teman klik from gallery ya. Nah di sini saya akan memilih gambarnya, gambar dindingnya tampan gaming ya yang saya sudah screenshot. Nah teman-teman bisa cek aja di link deskripsi di bawah untuk dindingnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini masih ada kata kembang apinya, jadi nggak apa-apa lah. Sebagai contoh aja, teman-teman bisa membuatnya dengan bagus sendiri ya. Oke, kita perbesarin aja seperti ini. Kita paskan. Kita paskan terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, sudah cukup. Dan teman-teman klik yang ada kotak-kotak ini di atas. Dan yang ininya nih, yang ini kita klik tanda kunci nih ya, yang gembok ini. Dan kalau kita goyangkan jadi tidak bergerak lagi ya, kalau kita sentuh tidak bergerak lagi. Nah karena ininya di sini, kita pindahkan ke atas yang teksnya. Oke teman-teman, jadi ini teksnya kita akan kasih nama Yafi Raditya ya, Yafi Raditya. Nah sini kita paskan dulu seperti ini, dan kita klik tanda A untuk mengubah fontnya ya teman-teman. Untuk mengubah fontnya kita klik aja. Untuk font bebas ya, tidak disesuaikan, bisa pilih aja font yang mana aja bebas ya. Di sini saya memilih font Amerika Captain. Nah seperti ini teman-teman. Oke, dan kita klik size nya ukurannya kita perbesarin aja. Nah seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini, untuk warna kita pilih warna putih aja, dan sini kita klik jadi teksnya supaya agak kelihatan lebih nyatu. Kita pilih nomor 3 aja. Setelah itu teman-teman klik shadownya warna putih ya teman-teman, warna putih seperti ini. Kita perkecil aja opacity-nya menjadi 50%, dan blur radiusnya kita akan sesuaikan sendiri aja. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita klik centangnya seperti ini. Stroke-nya kita aktifkan aja supaya kelihatan bagus. Segini aja. Dan kalau sudah selesai seperti ini, kalau sudah bagus, teman-teman bisa sesuaikan aja font-nya atau apa supaya bagus. Dan di sini teman-teman klik lagi layar seperti ini yang ada di atas. Setelah itu yang kata ininya nih, yang ininya si dindingnya kita hapus aja. Nah kita hapus jadi seperti ini aja. Untuk apa saya membuat dindingnya di PixelLab, agar fontnya terlihat lebih terlihat lebih nyatu di dindingnya. Oke, jadi kita langsung aja save, kita save aja. Dan di sini kita langsung aja ke aplikasi KineMaster-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau sudah memasuki ke aplikasi KineMaster, kita klik aja media browser, terus kita pilih dindingnya ya yang tadi kita sudah screenshot atau download di link deskripsi di bawah, bisa cek aja. Nah ini dia seperti ini. Karena masih ngezoom seperti ini, kita
klik aja videonya, setelah itu klik yang ada ini, dan kita klik sama dengan, dan dia tidak akan nge-zoom lagi. Setelah itu kita masukkan musiknya ya, karena saya belum punya musik, jadinya saya pakai video yang saya sudah buat. Ini dia videonya yang saya sudah buat, mirip seperti tampan gaming, bisa cek aja di Instagram saya. Kalau teman-teman ngikuti Instagram saya akan kasih teman-teman tahu lah ya, saya bikin intro. Oke, segini aja karena ini masih begini, masih ada videonya. Masih kayak begini, dan bagaimana sih cara supaya kita mendapatkan suaranya aja? Kita klik aja videonya, terus klik yang tanda gunting ini, dan klik ekstrak suara ya, atau ekstrak apa aja. Nah, ini saya menggunakan Camcorder Andika MacDavistar. Saya tuh karena masih ada videonya, yang videonya kita buang aja seperti ini. Kita buang aja, dan dia akan seperti ini ya, hanya musiknya aja atau suaranya aja. Seperti ini. Dan kita sesuaikan terlebih dahulu ya, di mana letak si suara ini memberi aba-aba untuk memunculkan namanya. Oke, kita akan coba play terlebih dahulu ya teman-teman, untuk menyesuaikan suaranya di mana musiknya ini memberi aba-aba untuk memunculkan nama kita. Kita akan coba play dulu. Nah, di menit 1 ini kita kasih nama yang tadi kita sudah buat di aplikasi PixelLab ya, maksudnya teksnya, teks nama kalian, dan klik aja layer, setelah itu media, dan cari aja yang tadi sudah buat di aplikasi PixelLab ya teman-teman. Nah, seperti ini kita perbesarin aja. Ups, segini aja. Karena di tampan gaming itu kayak animasinya ke kanan seperti itu, kita klik aja animasi masuk. Setelah itu teman-teman pilih hapus ke kiri atau hapus ke kanan seperti ini ya. Dan di sini kita detik per detiknya satu aja seperti ini. Dan kita akan coba play lagi ya. Terlalu lama, kita 5 aja, 0,5. Nah, jadi sudah pas seperti ini. Oke. Dan kalau sudah seperti ini, kita sesuaikan lagi suaranya untuk si suara ini memberi aba-aba masuk logo kita ya. Contohnya video tampan gaming itu kayak ada logonya itu di belakang teksnya, dan ada kayak garis-garis seperti ini. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Gampang. Kita akan coba play dulu, sesuaikan suaranya ya. Nah, di sini di detik 2,4 ini dia memberikan aba-aba seperti logonya untuk memasuki. Dan di sini kita pilih aja klik layer, satu klik media. Teman-teman harus membuat ini ya, garis atau garis seperti ini garisnya, contohkan. Nah, seperti ini nih, yang putih-putih ini garis. Nah, jadi kita di ini kita pilih send to back atau taruh ke belakang. Nah, seperti ini teman-teman. Kita pilih animasi masuknya, yaitu hapus ke kanan, kita percepat aja seperti ini. Nah, seperti teman-teman. Nah, itu yang garis ini kita perbesarin aja seperti ini, kita paskan, dan dia akan seperti ini. Karena masih lama, kita geser aja seperti ini. Kita akan coba play lagi. Nah, seperti ini. Dan di sini, nah di sini kita klik lagi layer untuk logonya ya. Teman-teman bisa membuat logonya di aplikasi Fescue atau di Supremi ya, karena di sini saya sudah membuat logonya, jadi kita tinggal memasukkan logonya aja. Nah, seperti ini. Karena si logonya ini masih di depan namanya, atau namanya masih nggak kelihatan, dan kita klik aja tanda 3 seperti ini. Setelah itu taruh ke belakang atau send to back. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan di sini kita yang logonya ini
kita kegeserin dulu ke kiri seperti ini sampai tidak kelihatan. Nah, sepertinya cukup. Setelah itu kita perbesarin ininya dan teman-teman klik aja yang logo ini. Setelah itu klik tanda kunci dan di sini aja kita akan geser ya supaya ada animasinya bergerak seperti tadi tampan gaming ya intronya. Oke, seperti ini. Kita sesuaikan dulu. Oh, kita akan coba apply. Masih belum juga, masih belum bagus. Oke, cukup. Kita akan coba apply. Masih kelihatan agak lama ya, teman-teman. Jadi kita di sini aja. Kita akan percepat lagi. Ini kita akan sesuaikan lagi seperti ini dan kita akan coba play lagi. Seperti itu kita klik animasinya. Nah, geser ke kanan aja, kita percepat seperti ini. Nah, karena di tampan game itu kayak ada peluru gitu atau tembakan seperti nancap di namanya, kita cari lagi di mana suara ini memberi aba-aba tembakan ya. Nah, di menit 2,5 ini, 2,4 segini aja ya teman-teman. Sini aja. Di sini kita klik layer, lalu kita klik media. Dan kita cari green screen ya yang saya sudah download di aplikasi Fitmat. Green screen. Untuk bahan-bahannya bisa cek aja di link deskripsi di bawah untuk mendownload green screen-nya. Setelah itu karena ini masih kayak ada hitam-hitam itu kita potong aja. Kita akan geser lagi. Kita akan coba sesuaikan. Kita akan coba play dulu. Teman-teman, kita sesuaikan terlebih dahulu ya green screen-nya. Karena masih kayak ada hitam-hitam seperti itu, kita akan coba play dulu. Nah, di sini kita akan potong aja green screen-nya. Potong bagian kiri. Dan kita akan coba play lagi. Kita sesuaikan dengan suaranya. Sesuaikan dengan suaranya di mana dia memberi aba-aba tembakan ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan geser seperti ini. Setelah itu karena ini masih kayak ada hijau-hijaunya seperti ini, kita klik chroma key, setelah itu kita aktif karena seperti ini. Udah seperti ini, kita akan sesuaikan green screen-nya atau letak si pelurunya, kita akan perbesarin aja. Kita sesuaikan aja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita akan coba play lagi ya teman-teman. Nah, karena masih ada suaranya, green screen-nya kita nonaktifkan aja seperti ini. Dan kita akan coba play lagi. Seperti itu kita beri animasi masuknya. Kita pilih skala ke dalam ya. Seperti ini kita percepat aja seperti ini. Dan ini hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Kita akan coba play terlebih dahulu untuk mensesuaikan intronya apakah bagus apa tidak. Nah, seperti itu sudah jadi, tinggal kita save aja seperti ini, simpan video ke galeri, pilih yang HD aja. Dan kita tungguin aja dan hasil itu akan seperti ini ya teman-teman. Hasilnya intronya mirip seperti tampan gaming. Oke teman-teman, sekian tip dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di klik like dan komen jika masih bingung. Dan kalau ingin request, silakan komen aja di bawah. Dan yang paling penting adalah jangan lupa di subscribe supaya dapat notifikasi update-update video terbaru dari Yavi Retia. Saya Muhammad TV Zulkarnain. Bye-bye.